Oke cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Mio cuy. Ketemu lagi cuy. Dengan gua Bang Nob. Di channel orang paling ganteng cuy. Kata emaknya cuy. Aduh, seperti biasa lokasi titik kemacetan cuy yang kita lewatin tidak ada kata-kata lancar di sini cuy, pasti macet judulnya. Ini siang cuy ya. Mungkin jam satuan mungkin ya ini ya. Yuk silakan. Jam satu siang hampir pak. Hati-hati di sini. Oh satu buru-buru gede banget di mobil. Di kanan ada yang ngisi. Ayo ayo. Bayangkan cuy, tuh semuanya truk semua isi dalam nih cuy, di sini cuy. Kalau nggak sabar atau nggak pintar-pintar, ya itu, tuh mobilnya mau nyalip cuy. Bahaya pak, aduh, bahaya banget. Ikutin aja pak, pinknya. Ini yang bikin macet cuy. Si odong-odong bikin macet cuy. Itu mobil tuh bisa kenceng cuy. Cuman gara-gara odong-odong yang gak bisa kenceng, makanya macet. Itu cuy. Ini pohon. Dia ada pelan, truk gede ini pelan, ya otomatis lah. Mana pelan? Makan lancar jadi. Begitu ternyata. Coba kemacetannya itu. Dan sekarang lancar, tapi di sana lagi nanti ada kemacetannya. Nah, kemacetannya hanya di sini lagi nih, sama di dekat Golden City. Siang-siang kayak gini nih enaknya tidur es aja ya. Macet di sini nih nggak boleh berhenti nih. Iya. Ayo
Ayo kita kasih cari selanya. 1, 2, 3, go. Cari selanya lagi cuy. Aduh, ini susah nih kalau kayak gini nih. 1, 2, 3, go. Gue baru beli sarung tangan nih. Oh, baru sarung tangan. Sebenarnya bukan yang kayak gini sih. Gue mau belinya. Si pengirim salah ngasih nomornya sih katanya. Alasan dia sih klasik itu, alasan kayak gitu tuh. Tapi nggak ada basa-basi. Dikembalikan aja. Nggak ada sih. Ngomong maaf pak kak, karena kesalahan penulisan resi, resi kok barangnya ngirimnya ngasal, kurang bagus sih kalau yang kayak gini nih. Udah kayak sarung tangan kiper. Tadi gua tes dulu, gua coba. Coba tadi, nanti gue kembalikan, udah gue pakai. Enggak deh, sebenarnya kalau yang kayak gini-gini ini kan enggak terlalu mahal deh ya. Kalau memang harus diganti ya gue ganti, kalau enggak ya enggak lah. Salah ganti. Nah, sebenarnya udah dua kali sih gue beli sarung tangan, selalu tidak nyaman sih. Kalau yang ini ya, yang ketutup semua ya. Kalau nggak pakai yang ketutup, gue macet koplingnya sakit. Jadi gue makan koplingnya tuh sakit banget sih, pegel. Hanya gue tangan yang full 5 jari ketutup. Makanya gua enggak tahu ini. Enggak terlalu apa namanya tuh, pengen yang setengah tangan ya. Nah, gua beli yang full udah berapa ya? Udah 3 sih. Tapi enggak ada yang nyaman sih. Susah sih. Nyaman tuh. Sampai Bekasi gua. Ini tempat gua kemacetan gua kemarin sih. Pendek banget ya itunya ya, apa namanya itu, napasnya ya, motornya. Karena CDI masih CDI yang lama sih yang gue pakai, standar bawaan. Enggak pakai yang baru. Aduh, ngantuk cuy. Kalau lagi barbar mau ngantuk. Masih tanya ini. Ngantuk banget. Aduh, mata gua. Apa otomatis nutup ini cuy? Bahaya gak sih? Enak sih, nyaman yang pada saat kita tukar koplingnya sih, nyaman sih.
cuma pada saat itunya enggak nyaman sih. Pada saat kita gerakin tangannya kurang nyaman, cuman pada saat menekan koplingnya nyaman sih, walaupun enggak terlalu enak ya, enggak sakit gitu. Tahu kalau saya tekan koplingnya mungkin ya. Ayo. Ya, masih becek sih. Masih becek. Masih yang empat biasa cuy. Yang gua kena macet cuy. Biasa. Kena macet di sini. Sekarang udah di Grand Duta, apa namanya itu, Golden City cuy. Ayo sakit banget cuy. Apa ya kayak gini ya, kopling keras ya, apa sih masalah kopling keras tuh. Aduh, panas banget sih. Santai banget ya, panas banget pak. Mobilnya enak pakai AC, kita. Yoi, selesai. Ya, oke cuy. Mungkin itu aja vlog gua. Ini gua, mata gua udah ngantuk banget ini. Untuk otomatis dia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe cuy video gua. Agar gua makin semangat lagi untuk bikin video-video seterusnya. Dan sekarang gua sudah mau sampai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video gua sih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.